Gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga pun berhamburan keluar rumah dan sejumlah bangunan rusak akibat gempa. Nonton-nonton, wey! Sejumlah bangunan rusak usai diguncang gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo di Kampung Padakti, Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Warga panik saat gempa mengguncang dan berkumpul di lapangan karena khawatir dengan gempa susulan. Tidak sedikit rumah yang runtuh, bahkan menimpa warga. Ada gempa dadakan, barusan di 1:30. Itu gempanya gede atau gimana, Teh? Gede lumayan. Ada kerusakan nggak, Teh? Ada beberapa rumah warga yang roboh, ada juga yang temboknya cuma ancur-ancur aja. Jadi saat ini Teh lebih memilih kumpul di lapang, Teh, ya? Ya, menghindari gempa susulan. Gempa di lebur api. Gempa Cianjur menyebabkan salah satu bangunan pesantren rusak. Atap dan dinding pesantren rusak hingga menghancurkan tembok. Bidoana tisadayana. Kepanikan akibat gempa juga dirasakan pengunjung dan pasien RSUD Cianjur. Pasien dan keluarga berlarian keluar gedung dan sebagian dibantu oleh petugas rumah sakit. Sesaat usai gempa, pengunjung rumah sakit memilih bertahan di luar gedung untuk menghindari gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan.